Ini bocor gak Bu rumahnya Bu? Bocor banget tuh kalau hujan. Oh ini bolong-bolong semua, tuh. Iya. Iya banyak yang bolong ya Bu? Banyak yang bolong. Ya gitu, jadi Feli tadi Bapak juga cerita Bapak waktu lagi nyari botol-botol bekas di serempet mobil box ya Pak? Dia nggak ngeliat apa dia ngeliat sengaja ditinggalin? Ya, tabrak lari akhirnya. Jadi kita serempet, jatuh di kebot. Dia terus langsung lari, Pak. Kita nggak nolong dia. Tuhan yang akan balas ya Pak ya? Iya. Nah, Pak Budi, Bapak tinggal di sini sama siapa aja Pak? Saya tinggal di sini sama istri, anak-anak. Oh, anak-anak Bapak ada berapa Pak? Sebetulnya jumlahnya 4. Yang 2 udah rumah tangga, yang 1 masih pada sekolah, yang 2. Oh, yang 2 masih pada sekolah. Iya. Sekolahnya di mana Pak? Di Kalibaru. Oh, oh Pak, rumah Bapak jauh nggak sih Pak? Jauh. Jauh ya? Jauh. Pak, misalnya nih Pak, aku, temanku, sama tim minta tolong RCTI mau main ke rumah Bapak, ngobrol-ngobrol, mengenal keluarga Bapak lebih dalam lagi, boleh nggak Pak? Boleh, boleh, boleh. Boleh, benar? Boleh, boleh. Boleh ya Pak ya? Yaudah, ya kalau udah. Gitu kita main ke rumah Bapak sekarang boleh ya? Boleh, boleh. Pemirsa minta tolong, kita udah dapat izin dari Bapak Budi untuk main ke rumahnya, jadi kita langsung ngajak pergi ke rumah Pak Budi sekarang. Let's go! Oke deh, yuk Pak, kita ke rumah Bapak ya. Nih kita naik mobil Pak, dari tim. Nanti titip ya, tolong kru minta tolong, ntar diambil. Nanti dibawain sama tim saya. Ya, nanti dibawain sama tim minta tolong. Yuk Pak, yuk. Bapak rumahnya masih jauh Pak? Ya lumayan jauh ya. Iya, dari tadi tempat Bapak nyari botol bekas itu ke rumah tuh jauh banget. Ternyata Bapak nggak capek Pak jalan kaki setiap hari. Ya lumayan capek sih. Di mana Pak rumahnya? Sini. Oh ya deh. Oh ini kita. Oh di sini bisa Pak. Res bantuin Res. Saya bantuin Pak. Ya. Ya. Di mana Pak? Yang mana? Oh di sini. Oh iya. Assalamualaikum. Ini anak Bapak? Iya. Oh, halo. Halo. Siapa namanya sayang? Della. Oh. Halo Ibu. Dipakai aja maskernya enggak apa-apa. Halo. Namanya siapa? Aku Devi. Devi, Ibu Kusmina. Ibu Kusmina. Bapak sini, Bapak. Maaf ya mengganggu ke rumahnya ya, Bu ya. Kita mau ngobrol-ngobrol boleh ya, Bu ya? Boleh. Sebelum ya. Kita ngobrol-ngobrol, kita mau mengikuti protokol kesehatan, pakai masker dan pakai hand sanitizer. Kita udah mengikuti protokol kesehatan ya, kita boleh ngobrol-ngobrol ya. Tadi pas nyampe, Della ya, lagi ngapain ini? Oh, lagi ngupasin plastik-plastik. Coba yang... aku mau lihat Della ngupasin. Gimana, coba ajarin dong. Ini gimana gelasnya? Oh gitu, kamu bisa. Kamu gak takut luka itu tangannya? Oh, jadi kalau Bapak habis mulung ditaruh di sini, nanti yang bersihin Della gitu ya. Nah, tadi kan kalau Della ngebantuin Bapak dibersihin, terus tadi nanya sama Devi, kalau Devi bantuin nggak? Karena kalau Devi ngikut Ibu ya? Bantuin Suela. Bantuin Suela. Oh, Suela apa Bu? Suela percaya keliling. Oh, keliling? Keliling. Oh. Ini baru pulang tadi. Oh, baru dari jam berapa Bu kalau keliling? Tadi dari jam 7. Sampai pulang jam 2:30, masih banyak, sepi banget nih. Oh, gitu. Lagi sepi ya namanya orang jualan ya Bu ya? Kalau penghasilannya berarti Ibu berapa Bu? Nggak tentu, kadang kalau lagi habis ya dapat duit, kalau namanya orang jualan kadang sampai capek, sampai kemana-mana masih penuh gasko. Paling maksimum deh yang Ibu pernah dapetin gitu, paling besar? 100.000 kadang. Per hari? Ya. Itu bersih Bu? Ya nggak semua. Semuanya masih. Terus kan habis itu untuk dipakai puter lagi ya. Modal lagi. Kalau maaf Bu, maaf banget. Paling sepi banget gitu. Berapa sih Bu dapetnya kira-kira kalau jualan kayak gitu? 50.000. Lagi sepi-sepi banget. Masih berarti kalau udah dikurangin sama bahan-bahan gitu jadi dapatnya berapa Bu? Ya paling sisa 10.000. Oh. Bu, kalau misalnya kita mau lihat rumah Ibu boleh nggak? Boleh. Boleh masuk ke boleh. Dalam ya? Boleh. Boleh ya? Aku mau masuk ke dalam ya. Yuk. Oke deh. Ya. Enggak apa-apa, Bu. Lemari aja kita kulin gosok. Enggak. Iya. Lemari. Oh, gitu. Oh, dikasih. Nah, dikasih. Nah, ini berarti ruang tamunya, Bu ya? Iya. Oh, nah ini apa nih, Bu? Ini buat ini dagangan saya tuh tadi yang habis keliling. Oh, ini. Ada tuh ada pecel, ada tuh.
ini dagangannya Ibu. Ini bumbunya nih. Iya, ada gorengan. Oh, masih banyak masih ya, Bu. Tadi sepi banget. Ini masih banyak banget ini. Iya. Kalau maaf ya, Bu, saya buka ya, Bu. Iya. Ini kalau enggak laku gimana, Bu? Ya, insyaallah kalau enggak basi nanti sore saya keliling lagi. Oh, gitu. Nah, tutupin lagi, Ren. Iya, takutnya basi. Nah. Terus ini apa nih, Bu? Ini dapur ya? Iya, ini dapurnya. Kompor juga lagi rusak. Masak tadi itu nyewa di tetangga. Rusak kompornya kenapa, Bu? Rusak. Enggak nyala sama sekali itu. Gasnya tapi ada, Bu? Ada tuh. Oh iya, gasnya masih penuh itu. Terus ibu nyewa, ibu bilang. Saya menumpang aja sama itu nenek. Bayar. Ya nanti kalau saya cari rezeki ya saya ganti gasnya aja. Oh gitu. Ini bocor nggak, Bu, rumahnya, Bu? Bocor banget tuh kalau hujan. Oh ini bolong-bolong semua. Tuh. Iya banyak yang bolong ya, Bu. Banyak yang bolong. Ya ini aja dulu kan rumah saya roboh. Dibantu sama warga se-RT sini bantuin. Patungan ya, Bu? Dipatungan kali. Oh sekarang jadi lebih kokoh karena pakai batu-batu gitu ya, Bu ya? Tadinya kan terpal atasnya. Full kayu kayak gini semua, Bu? Iya, dulu pakai kayu. Bu, maaf. Kalau boleh tahu ini apa ya, Bu, atas ini, Bu? Iya, gudang. Oh, gudang. Itulah namanya nggak punya tempat begini. Oh, ini kamar, Bu, yang sininya? Ini kamar bocah itu. Oh, sini nih, guys. Lihat ya, nih. Ini langsung tempat tidurnya di sini. Tuh. Ini ya, kalau tidur di sini berarti sempit banget ya, Bu, ya? Iya. Ini ada kulkas, Bu. Kulkasnya mati itu udah lama banget. Padahal biasanya Ibu pakai buat apa? Buat nyimpanin sayuran. Oh, berarti ini yang benar-benar pokok-pokok banget ya, Bu. Buat dagangnya kan kompor buat masak, kulkas buat nyimpan. Kalau belum laku kan maksudnya bisa ditaruh dulu biar simpen, sorenya bisa dipanasin lagi gitu ya, Bu, ya? Iya. Aduh, berarti ini udah kamar, ruang tamu, dapur, kamar mandi, Ibu sebelah mana? Ini. Oh, nah. Iya, tuh Kakak Andres ada di situ tuh, Bu. Coba tuh Kakak Andres. Ini banyak baskom buat nampung air. Iya. Berarti Ibu mesin air kah atau masih mompa? Airnya punya tetangga kita yang beli sanyo numpang gitu. Mesin airnya Ibu yang beli, jadi ditampung dulu di bak-bak gitu, jadi makainya gampang. Oke deh kalau gitu kita ngobrol-ngobrol di depan lagi, Bu, ya. Rame-rame sama Bapak, sama anak-anak juga, yuk. Iya. Kita ke depan, yuk. Iya, nanti nyusul ya. Pemirsa minta tolong, ini kan tadi kita udah lihat ya rumahnya. Rumahnya tuh bener-bener gelap banget sih sebenarnya, kayak pencahayaannya kurang. Terus gitu katanya setahun lalu rumahnya pernah roboh. Ini juga dibantuin urunan warga buat bikin rumah ini, tapi masih banyak bocor-bocornya. Terus bayangin coba kamarnya di sini, kayak kamarnya bener-bener kayak nggak bisa gerak gitu. Maksud bayangin kan depan nggak ada kasur, berarti mereka tuh berempat tidurnya di sini. Terus dia gitu kulkasnya rusak, kompornya rusak. Nah ini kan benar-benar penting banget ya buat apa, buat dagang. Jadi Feli mau minta tim minta tolong buat beliin kulkas, buat beliin kompor, sama gas lagi aja buat stok. Sama regulatornya kayaknya kan rusak, jadi sekarang sama regulatornya juga. Nah satu lagi, kan si bapak tuh tangannya kan katanya habis dari kecelakaan itu gak diobatin. Jadi tangannya gak bisa ngapa-ngapain, yang kanan, yang kiri. Nah itu tuh cuma dibalut pakai kain. Nah Feli pengen dibeliin kayak gips gitu ya, biar maksudnya lebih proper lah. Kalau misalnya digituin doang kan takutnya ya udah gak bisa sembuh. Kalau diginiin kali aja jadi lebih balik lagi gitu apa gimana ya. Pokoknya beliin gips juga ya. Yaudah oke, kita langsung ngobrol-ngobrol di depan aja, yuk. Berarti kamu sering bantuin bapak juga ya? Buat ngebersihin ini-ininya ya? Aku juga dulu sering tahu bikin ini kayak gini, ngumpulin kayak gini, terus kaleng aluminium gitu-gitu. Kak Andres, maaf. Iya. Ini aku lagi bantuin bapak dulu nih. Oh, lagi bantuin bersihin ya? Iya, biar dijual lebih mahal. Emang lebih mahal? Lebih mahal berapa sih, Pak, kalau dibersihin sama nggak dibersihin? Kalau dibersihin sampai 6.000, kalau nggak dibersihin cuma 1.500-2.500. Oh gitu, per kilo? Jauh ya bedanya? Jauh, Fel. Mendingan jadi rajin sekalian gitu maksud tetangga. Iya, benar. Karena lumayan banyak ya perbedaannya ya. Andres boleh permisi, boleh. Mau di sebelah ini. Nah, tadi kan udah keliling-keliling ya, udah lihat rumahnya ibu, rumahnya bapak. Ya, itu yang tidur di situ siapa? Aku aja. Lo ibu bapaknya di mana? Di sini, coba nanti. Oh, ibu bapak di sini, ke depan itu. Gimana kamu ngelihatnya? Maksudnya ibu sama bapak kerjanya banting tulang, kamu juga bantuin ibu. Tapi maksudnya gimana sih ngelihatnya? Ya sedih kalau dilihat-lihat gitu. Karena? Ya apa sih ya, kerja keras. Sedangkan bapak juga kondisinya kayak gitu. Mama juga udah tua gitu. Mama sama bapak juga, jadi sedih.